Billy Syahputra ngamuk disindir pacaran kontrak, Hilda bahagia pamer poni tiru Nagita. Sahabat Billy Syahputra, Nikita Mirzani dan Uye Akuya, mengakui adanya perubahan suasana setelah kabar putus dengan Hilda Fitria terungkap. Billy yang biasa ceria belakangan makin murung dan tampak sedih. Niki mengungkap kalau Billy sudah tak lagi mengajak Hilda untuk kumpul bareng. Padahal biasanya dua sejoli itu nyaris tak pernah terpisahkan. Perubahan sikap Billy yang memendam kesedihan juga makin menguatkan dugaan sudah putus dengan seleb keturunan Pakistan itu. Jadikan kita setiap minggu tuh kita liburan terus, Billy tuh udah enggak bawa Hilda, kata Niki di Jakarta Selatan. Pas syuting kayaknya agak murung. Ada masalah, ada pastilah, namanya udah lama pacaran, manusiawi. Selain Niki, Uye Akuya juga berpendapat serupa. Kelihatan murung dia beberapa kali, biasanya kan gak gitu. Gak tahu gue, pas gue tanya dia bilang biasalah kalau dalam hubungan ada berantemnya, terang Uye A. Terkait kabar tersebut, Billy langsung menyangkal. Ia juga tak percaya soal kabar Hilda menghapus foto-foto mesra mereka. Gak ada apa-apa, setiap hubungan pasti ada masalah dan percikan, suami istri saja bisa cekcok, kata Billy. Aku gak ada murung, lagi ya gitu-gitu saja hubungannya. Masa, foto sudah dihapus gue belum lihat, tapi masih baik-baik saja. Host pagi-pagi pasti happy ini malah balik mengkritik awak media. Pasalnya Billy menilai kalau justru wartawan yang membuat panas suasana. Billy juga segera membantah soal rumor ia dan Hilda pacaran kontrak demi menaikkan popularitas mereka. Kalian sendiri saja dibuat-dibuat berita. Kalau soal pacaran kontrak, no comment, tegasnya. Gak ada dimanfaatin, no comment, baik kok hubungannya sama Hilda. Jika Billy dikabarkan murung, Hilda justru terlihat menikmati kegiatannya. Lewat Instastory, Hilda tampak mengunggah video dirinya pamer wajah kocak dan menambahkan gambar GIF Selena Gomez bertuliskan happy. Hilda juga memamerkan kegiatannya yang sedang syuting sinetron. Mantan Chris Hara itu terlihat cantik dengan rambut baru dan poni menutupi dahi seperti Nagita Slavina. Ia sempat pula bersenda gurau dengan para bintang sinetron lainnya.